Oke, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Jumpa kembali bersama sahabat Travel Channel ya, sahabatku. Dan oke, sahabatku, malam ini kembali saya masih melanjutkan ya perjalanan menggunakan armada bus Dedi Jaya ya, dari Jakarta ke Pekalongan. Dan oke ya sahabatku, kita sudah memasuki di jalan tol Jakarta Cikampek ya ini. Setelah tadi kita sudah sampai di Bekasi, nanti kita akan masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek ya. Dan suasana lalu lintas di tol Jakarta Cikampek ya malam hari ini ya ramai lancar ya, cuaca juga terang ya. Lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek ya ramai lancar, dan nampaknya di depan ya ada bus Budiman ya. Nanti kita akan mengejar bus Budiman ya. Sepertinya bus Budiman ini juga sama ya, akan ke arah Jawa Tengah. Dan oke ya sahabat Travel Channel ya, bagi kalian yang baru nonton channel ini ya, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, aktifkan agar selalu menerima pemberitahuan video seputar perjalanan ya, baik darat, laut maupun udara. Dan oke ya sahabatku, di depan ada bus Budiman ya, kita akan coba menyalip bus Budiman. Nah, salah satu bus yang juga terkenal ya, bus Budiman ya. Dan oke ya sahabatku yang baru nonton channel ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe-nya ya. Dan perjalanan malam ini masih di jalan tol Jakarta Cikampek, nanti kita akan ke rumah makan ya, ke rumah makan Diansari daerah Indramayu Jawa Barat. Dan oke sahabatku, di depan ya nampak bus Budiman. Nah, ini kita pepet ya bus Budiman. Nah, ini, dan seperti inilah ya suasana perjalanan ya bus malam ya, penumpang malam hari ini juga banyak ya. Dan kita semakin dekat dengan bus Budiman ya, itu sahabatku ya. Bus Budiman ini dengan ciri khusus hijau ya, putih hijau. Nah, itu. Dan oke ya sahabatku, bagi kalian yang penasaran apakah bus Dedi Jaya ini akan menyalip bus Budiman ya, tonton terus sampai selesai ya. Dan terima kasih ya sudah nonton ya, ini semakin dekat dengan bus Budiman ya. Ya, nampaknya supir makin memepet bus Budiman ini ya. Dan oke ya sahabatku, sampai sini dulu ya, saksikan terus ya ini apakah bus Dedi Jaya ini mampu menyalip bus Budiman ya. Dan oke ya, sampai sini dulu ya, kita saksikan bersama ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.